Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Arya Saloka dan Amanda Manopo berantem hebat. Fans justru malah bersuka cita. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Bora Juara, kisah asmara Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta sangat mengagumkan. Kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo membuat banyak kalangan menjadi baper. Tak terkecuali bagi istri Arya Saloka yaitu Putri Anne. Sering panas saat melihat kemesraan suaminya Arya Saloka dan Amanda Manopo meskipun di sinetron Ikatan Cinta. Namun rumah tangga Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta tak selamanya romantis. Kadang ada juga adegan marah-marahan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi justru adegan tersebut yang membuat gemes penonton. Karena Arya Saloka yang sering diam, cuek, dan dingin sangat lucu saat cemburu pada Amanda Manopo. Hal tersebut terbukti pada salah satu adegan di mana Arya Saloka marah pada Amanda Manopo. Dalam sebuah video Instagram @andiniambar menunjukkan adegan Arya Saloka marah pada Amanda Manopo. Adegan tersebut saat Arya Saloka dan Amanda Manopo akan tidur di satu ranjang. Terlihat ada kesalahpahaman antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Arya Saloka terlihat sangat marah dan Amanda Manopo pun ikut merajut dan saling diam akhirnya. Amanda Manopo tidur membelakangi Arya Saloka dan menggerutu sendiri. Video itu pun menuai berbagai komentar netizen. Berikut komentar-komentar netizen. Salut sama Andin, walaupun dia sedang marah tapi ngomongnya tetap lemah lembut gak pakai otot. Cantiknya Andin istri Aldebaran Alfahri. Berantemnya suami istri ini lucu, marah tapi malah tambah gemoy. Kangen yang dulu-dulu masih asik buat ditonton ulang, tidak pernah bosan. Suka deh dengan cara mereka berantem, so sweet. Banyak penggemar justru senang Arya Saloka dan Amanda Manopo berantem. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.